dari data ketinggian hilal untuk Syawal nanti itu 1 derajat 42 menit di Kota Medan, itu dari data astronomis itu sangat sulit untuk mengamatinya karena memang ketinggiannya masih sangat rendah, apalagi di Kota Medan yang banyak awan yang sekitar di ufuk barat tersebut, sehingga untuk pengamatan rukyat nanti itu sangat sulit dilakukan. Tetapi di Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan sejak jauh hari untuk Syawalnya, yaitu bertepatan pada Jumat 21 April 2023.